Kok dibeliin papa? Wah, papa gak ngomong-ngomong mama ya punya anak enak kayak gini. Belum. Dilepas dulu itu semuanya. Teman-teman, jumpa lagi bersama Samantha. Nah, Samantha kali ini bawa apa nih teman-teman? Ada permen yang viral di TikTok itu. Mari kita buka aja, tapi kita buka satu aja biar nggak sakit giginya. Oke. Nih, kita mau buka dulu. Wow. Kita cobain. Wow, banyak banget teman-teman. Kita coba yuk. Kita bingung aku dapat yang mana ya. Hey. Ada banyak rasanya guys. Wow. Nih. Nah guys, ini kita mau buka. Besar banget. Nah, kita buka dulu. Ternyata bentuknya kayak gini teman-teman. Bukannya susah tapi ini gimana ya? A few moments later. Wah guys, ternyata bentuknya kayak gini. Aku mau cobain yang diamond. Enak. Mantap. Wah, teman-teman yang pernah cobain enggak nih? Enak banget. Mantap. Harus beli. Hai teman-teman, mama lagi makan es krim. Tuh lihat deh. Mama tadi beli es krim Silver Queen. Enak banget ternyata. Mantap. Sebenarnya itu kesukaannya Samantha, tapi mama tadi ada beli dua box. Ini apa sih? Dua cup ya? Mama udah buka satu. Enak banget. Tapi kalau makan sendiri tuh sepi teman-teman. Kayaknya mama harus ajak Samantha deh. Iya. Mama mau nyamperin Samantha dulu ya. Okay. Mau bagi Samantha. Samantha. Loh, kamu lagi ngapain, Sam? Makan permennya, bisa jadi deh. Nanti warnanya kayak gini. Iya. Kok bisa? Wah, guys, Samantha punya permen viral. Wow. Mama pernah lihat ini deh. Kayaknya ini yang di TikTok sama YouTube itu ya? Iya. Emang kamu belinya di mana? Aku tadi dibeliin papa. Oh, dibeliin papa. Wah, papa gak ngomong-ngomong mama ya punya permen enak kayak gini. Boleh gak mama nyobain? Boleh. Guys, mama mau nyobain permen viral guys. Yang katanya bisa nempel di lidah. Di lidah. Sama tuh gitu guys. Kita cobain ya. Oke. Wah, bentuknya kok kayak gini kak. Ini gak bisa langsung dimakan. Kayak gitu kak. Bisa, itu ada plastiknya. Oh, ada plastiknya. Nope. Ini terbukanya nih, kudet banget ya Mama Samantha ya. Kok nggak bisa buka apa? Udah habis. Itu ada plastiknya. A few moments later. Nah guys. Tangannya sampai biru-biru. Wah, tangan Samantha sampai biru guys. Nih cara bukanya cobain kayak gini. Mahkota, mau cobain mahkota. Mana? Mahkota. Oh, ternyata ada gambar mahkotanya guys. Itu guys. Coba ya Mama mau. Taruh di mana nih? Di jidat. Lidah. Oke, coba aja guys. Belum. Dilepas dulu itu semuanya. Guys, ternyata bukanya ribet guys. Dan ini nih ada gambar mahkotanya nih. Tuh, mama mau cobain ya. Mahkota bisa nempelan benar nih. Iya. Udah hilang lebih ya? Belum. Oh, belum? Belum ada. Belum hilang ya? Belum hilang ya? Oh guys, jadi ternyata permennya bisa mentransfer gambar dari permen ke lidah guys. Gitu. Jadi mama dapat rasa stroberi deh. Kayaknya sama kayak Samantha ya? Iya. Tapi sebenarnya tadi tuh mama kesini tuh mau nawarin es krim. Kenapa mama malah jadi makan permen sama Samantha ini? Aku suka es krimnya. Malah Samantanya guys yang makan es krim, mamanya malah sibuk makan permen. Mana enak? Mama punya ide. Gimana kalau es krimnya kita masukin ke dalam permen sini? Hah? Nih kayak gini nih. Ide bagus tuh mah. Coba ya, kita cobain ya. Yuk guys, kita mau cobain masukin es krimnya ke dalam permen. Coba. Nah guys, kita sekarang mau cobain permennya pakai es krim ya kak ya? Iya. Oke, kita mau cobain ya. Ini buat Samantha dulu nih. Nih. Kita masukin es krimnya ke sini guys. Oke. Itu di mana aku mau turun? Ini permennya nyangkut. Nah, ini Samantha pegang nih.
teman-teman pegang. Pegang ya, kita mau masukin es krimnya ke dalam sini, guys. Mama. Mama. Jangan enggak mau turun. Mama turun. Kita gitu. Wow. Terus kita kita gulung ini, guys. Tolong. Kita gulung kayak gini es krimnya. Nah, guys, es krimnya di dalam sini. Sekarang yang warna biru, Kak. Bentar, Kak, bentar. Oke. Dingin, guys. Iya. Guys, kita sekarang masukin yang warna biru nih. Ih, susah banget sih es krimnya enggak mau turun, guys. Nah, oke. Sekarang kita lipet dulu nih. Terus ayo pakai. Mami keburu cair. Sebentar atuh, kita lipet ini, guys. Busunya ada biru. Guys, lihat. Lihat, ada es krim di dalam permen, guys. Tuh kayak gini nih. Oh, kita bungkus es krimnya. Terus kita ambil, guys. Wih, nempel. Nempel, guys. Ya. Oke, guys. Nah, ini. Sekarang kita mau makan. Jadi enak. Kayak kriuk, guys. Ya, guys. Beneran ini. Permennya itu jadi kriuk kalau ditambah es krim. Ya. Ada aja ya. Permennya jadi kriuk, guys, ya. Iya. Jadi kayak ini. Tapi tumpah-tumpah, guys. Ah, punya aku jadi penyok. Ya, sama tadi jadi penyok, guys. Tuh. Tapi masih kriuk. Wah, netes-netes. Ya, guys, kita coba makan. Mah, mantap. Sampai nempel nempel. Tapi kayaknya kita harus makan itu langsung krok kayak gitu. Karena kalau kelamaan, es krimnya itu netes. Ya nggak ya? Uh-uh. Es krimnya netes. Lihat tuh, udah sampai ke muka-muka Samantha tuh. Tapi es krimnya kenapa? Dingin. Tapi karena permennya bisa, permennya dikasih es krim, permennya itu jadi kayak kriuk gitu loh, guys. Tapi jangan kebanyak-banyakan ini ya, nanti bisa batuk. Ya nggak boleh banyak-banyak. Udah, aku udah batuk aja ini. Kalau habis ini harus minum air hangat. Iya, betul banget tuh mama tuh. Permennya sudah tidak berbentuk. Nah, guys, itulah tadi review permen ala kadar kita. Ada namanya ini apa, Kak? Ala kadar. Permen fruit roll up. Nah, namanya bukan permen ala kadar. Iya, dia ada tulisannya roll up sama dicampur sama es krim ini. Aduh, mama enggak tahu lah ya ini idenya kenapa tiba-tiba kayak gini ya, dan kita udah lepot-lepotan ini, guys, ya. Jadi kalau kalian mau nyoba, kalian harus naruh es krim itu langsung blok. Dibungkus langsung, hup, kayak gitu ya. Tapi jangan banyak-banyak. Iya, nggak boleh banyak-banyak. Kalian kalau mau makan permen. Nah, kalau mau makan permen manis-manis itu jangan banyak-banyak. Dan kalau habis makan harus minum air anget. Anget ya, Kak. Kayak gini. Iya, Samantha juga harus minum air anget biar nggak batuk. Oke? Oke, segitu dulu videonya hari ini. Jangan lupa di-subscribe. Bye-bye.